ketemu lagi sama Andre Bambang. Ya, kali ini kita bertemu dengan Cancer. Wah, lagu ini cuma 2 menit 22 detik. Singkat, padat, to the point, dan gloomy. Ya, dibilang gelap karena lagu ini memang bercerita tentang pesan terakhir sebelum meninggal. Lagu ini dirilis tahun 2006, ya, penulisnya adalah Gerard Way, seorang yang nyeni, yang nyentrik, unik, ya, dan unpredicted. Dan Cancer ini merupakan salah satu dari sekian banyak lagu My Chemical Romance yang paling hit. Nah, di saat menulis lagu ini Gerard berusaha keras untuk menempatkan dirinya sebagai seorang pasien penderita kanker yang hidupnya nggak bakalan lama lagi. Sebagai seorang yang dying, dia berusaha untuk menitipkan pesan bagi orang-orang di sekitarnya. Apa tuh pesannya? Yuk, pesannya yang pertama, turn away. If you could get me a drink of water, cause my lips are chapped and faded. Berpalinglah, ya, turn away itu berpalinglah saat Anda itu mau ngasih saya minum. Sebab bibir saya itu pecah-pecah dan memudar warnanya. Faded itu memudar warnanya. Bibirnya pecah-pecah, nyerindil-nyerindil gitu loh, ya. Kayak orang habis ciuman sama magic jar itu. Wah. Ya. Pesan kedua, call my Aunt Mary, help her to gather all my things and bury me in all my favorite colors. Tolong kamu panggilkan Bibi Mary supaya mengemasi semua barang-barangku dan kuburkan aku dengan semua warna favoritku. Yeah. Ini agak unik sih. Pertama, uniknya itu di sini. Siapa sih Bibi Mary ini? Kenapa kok nama ini dipakai? Ya, saya cuma bisa berspekulasi, ya, bahwa Bibi Mary ini bisa jadi orang yang terdekat dengan si pasien. Satu. Lalu spekulasi kedua, orang yang merawatnya selama ada di rumah sakit. Lalu bisa juga connect sama Mother Mary Comes to Me, speaking word of wisdom, let it be. The Beatles itu Let It Be. Namun setelah saya baca-baca, ya, ternyata On Mary ini sering juga dipakai untuk menyamarkan atau bahasa rahasianya bagi kaum-kaum yang ada di Inggris sana untuk menyamarkan marijuana. Marijuana nih kak gitu. Give me your Aunt Mary. Tapi sepertinya enggak, ya, masuk marijuana suruh masih barang-barang dengan warna kesukaannya, ya, bisa juga sih kalau ini sebuah metafor. Oke. Ngomong-ngomong soal warna favorit, ya, kuburkan bersama semua warna favoritku. Gerard Way, sang vokalis atau penulis lagu ini, dia seneng banget dengan warna pink. Gak bisa bayangin kalau dia dikuburkan dengan pocong tapi warnanya pink. Pocong warnanya pink. Ya, memang agak aneh juga sih. Biasanya orang yang request warna itu kalau mau menikah. Dan ini ada sambungannya sih. Kalau di syair bait kedua itu, oh my agony, know that I will never marry. Wahai penderitaanku, aku tidak akan pernah menikah. Pesan ketiga, ini yang dalam dan saya suka banget kalimat ini. Pas ini kalimat ini. My sisters and my brothers still, I will not kiss you, cause the hardest part of this is leaving you. Artinya kurang lebih begini. Wahai saudara perempuan dan laki-lakiku, tetaplah kayak biasanya, kau sana aneh. Aku gak mau mencium kalian, karena bagian tersulit dari saat-saat seperti ini adalah meninggalkan kalian. Di belahan dunia manapun kematian adalah tetap kematian. Gak bisa dinego, gak bisa di top up, gak bisa di recharge, disogok-sogok gitu supaya hidup lagi gak mungkin. Namun masih ada ya secuil keinginan lah saat dying itu ya. Sudahlah, gak usah cium-ciuman. Aku gak pengen mati kok, karena ciuman itu seperti apa ya, tiket lah ya, tiket bahwa kamu pasti mati lah. Kalau kita bakalan berpisah, nggak enak gitu, itu nggak enak. Makanya si Gerard itu menolak untuk ciuman sama saudara-saudaranya. Nah, apalagi sama yang bukan saudaranya, tapi sama tetangganya lah. Dalam sebuah wawancara dengan NMI, News Music and Film, Gerard Way, vokalis Chemical Romance, sejak awal dia memang ingin menulis lagu tergelap di dunia. Dia bilang bahwa ini bukan lagu puitis loh. Pesan di lagu ini sifatnya to the point, sangat brutal dan nyata. Memang banyak kiasan yang menggambarkan karakter. Kanker ini sering dipakai untuk menyebut karakter seseorang yang merugikan orang lain. Tapi kali ini tidak. Lagu ini memang benar-benar tentang penyakit. Kanker memang punya pengaruh yang sangat kuat. Bagi saya itu hampir seperti upaya untuk menulis lagu tergelap yang pernah ada. Awalnya kami ragu, tapi ternyata kami bisa. Itu kata terapis. Gitu ngomong. Dracula datang sendirian. Oke. Kocokan guyon ya, kocokan guyon, Drakulnya datang beneran nanti. Oke. Lagu ini keren, gloomy, dan chordnya ajaib. Nah, dipakai oleh Gerard Way saat menyampaikan pesan terakhir. Gimana mainnya? Oke. Intronya seperti ini. Dua kali intronya, do sama dengan E ya. Ingat, ada ininya. E ya, do, si, re, do. Nah, ulang lagi. Masuk turn away. Pelan-pelan ya, E. Ulangi. Ada si, la, sol. Awas. Pelan-pelan. A minor. Awas, my sisters and my brother still. A mayor, lalu best dim atau ice dim, merambat, pelan-pelan. A, oke, ice B, oke, C diminis. Oke, lalu C minor. My sisters and my brother still. C dim. A minor. What's the hardest thing? What's the F minor? B is leaving you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadundung. Pak, drumnya masuk. B, C minor. lagi. My sisters and my brothers, sistem A minor ke sana, habis di A minor ya. Ini part kedua ya, habis dari A minor ini nggak kayak chord adjusting, tapi dia masuk ke E mayor. 1 2 ini syairnya if you say. Sebelum masuk itu ada jembatannya. Fa sol si do re, fa sol la si do re, A minor 1 2. Nah, fa sol la si do re mi fa sol. E half minted. Nah, ini E half minted itu kayak gini. Minor, was, la, sol, fa, mi, re, fis minor, ke B, was, cis minor. Ini tetap gini, posisinya gini cis minor, terus ini ke Gis augmented. Tapi ini posisinya, lihat nih, E on B, lagi. Nah, ada ritmenya gitu. Ya. Costa la 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 is leaving you. Ingat, ya, ada beberapa ciri dari lagu ini. Salah satunya adalah Dracula datang. Ciu.